Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang dikenal dengan sebutan Bumi Wali. Hal ini dikarenakan banyaknya makam wali yang ditemukan di Tuban, salah satunya yaitu Makam Sunan Bonang. Makam Sunan Bonang terletak di Kelurahan Kutarjo, Kabupaten Tuban, tepatnya di sebelah barat Masjid Agung Tuban, sekitar 5 km dari arah timur kota Tuban. Sunan Bonang adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam atau Wali Songo dan banyak menggunakan aktivitas seni dalam dakwah dan penyebaran agamanya, antara lain melalui pewayangan, instrumen gamelan, serta nyanyian tombo hati yang banyak dinyanyikan ulang pada era sekarang ini dan masih banyak lagi. Objek wisata ini juga memiliki fasilitas penunjang yang cukup baik. Contohnya saja area parkir untuk kendaraan roda 2 maupun 4 yang tak jauh dari tempat wisata. Rest area juga telah tersedia di sekitar kawasan Makam Sunan Bonang untuk pengunjung yang ingin beristirahat. Tak lupa juga dilengkapi dengan kamar mandi. Tempat beribadah juga terletak tak jauh dari luar kawasan untuk pengunjung yang ingin melaksanakan kewajibannya setelah mengunjungi makam. Selain itu, terdapat rumah makan, penginapan, dan berbagai toko oleh-oleh yang letaknya cukup dekat dengan tempat ibadah. Tempat wisata ini dibuka secara umum dan gratis serta dibuka setiap hari. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kali Joko Raden Said, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Sotik, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji.